Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Diani dari kelompok kecil 4.5. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambar denah rumah pada aplikasi AutoCAD. Jadi yang pertama itu kita ketik dulu units. Lalu kita atur presisinya jadi 0,00 dan satuannya milimeter. Lalu selanjutnya kita buat denah rumah seperti pada gambar. Yang pertama kita klik rectangle. Terus kita masukin untuk lebarnya itu 600 dan tingginya itu panjangnya 1200. Setelah itu kita klik, lalu kita putar kanan. Setelah itu kita zoom dulu. Terus kita klik lagi objeknya, kita ketik di keyboard offset, enter. Lalu kita offset ke dalam 7,5 dan keluar juga 7,5. Selanjutnya kita ketik layer properties, kita buat untuk namanya itu sumbu, kita ganti warnanya jadi warna merah atau sesuai kalian aja mau bikinnya warna apa. Kita klik OK, kita klik tanda silang, terus kita klik garis yang di tengah ini, kita klik yang di atas ini. Lalu kita ganti ke yang sumbu. Nah, setelah itu kita buat untuk sekat dindingnya. Kita pakai yang sumbu aja. Sekat dindingnya itu kita tarik dari garis dari sini 50, tarikan turun itu 300, lalu ke kanan 250, terus di sini kita tarik 250, bawah itu 250 juga. Setelah itu kita tarik lagi dari sini 150, tarik lagi ke sini itu 250. Buat lagi untuk kamar dia itu 300, terus tarik lagi 300, tarik lagi 300. Lanjut kita tarik dari sini, sini itu 100,
buat sekat yang di bawah lagi itu 250. 250. So, di sini 250 juga. Dari sini dia 500, tapi ke sini 200. Di sini 200 saja. Terus dari sini 50. Lalu tarik lagi di sini buat taman depannya itu 100. Setelah itu kita offset aja, tapi sebelum itu kita ganti dulu jadi warna warna merah. Nah, caranya klik ganti jadi yang sungguh. Setelah itu kita offset aja, kita klik offset, klik 7,5, enter. Nah, setelah itu kita buat dulu untuk warnanya itu putih tembok, terus warnanya warna putih. Lalu kita klik ulang lagi. Kita ubah warnanya warna putih. Terus kita tarik garis. Tarik garis. Tarik aja sampai kayak gini biar dia garisnya itu nggak ada yang putus. Di trim. Setelah itu kita klik dulu garis yang warna merah ini. Kita hilangin dulu. Setelah itu kita kasih hatch buat dindingnya pakai yang ini. Terus kita klik. Nah, kita klik layar properties, kita buat nama untuk hatch. Lalu kita ganti warnanya jadi warna pink.
kita klik yang hexnya tadi, terus kita ubah jadi hex. Nah, terus selanjutnya kita buat piringnya lagi dengan ukuran 15. Enter. Lalu kita klik circle, kita buat lingkaran dengan ukuran radius 3. Terus habis itu kita select semuanya. Hatch, terus pilih yang solid aja. Nah, terus setelah semuanya kita klik lagi pintu, kita putar. Jika kita mirror, ini kita tinggal sesuaikan aja. Kita sesuaikan aja semuanya. Nah, setelah pintunya udah terpasang, terus selanjutnya masukkan furniture-nya seperti kasur, toilet, dan lain-lain. Kita buka aja filenya. Kasur. Nah setelah semuanya dimasukin, terus kita buat dimension. Kita klik dulu dimension, terus kita klik panjangnya itu 50. Nah, setelah itu kita buat etiket. Kita buka file dulu dan etiket, terus kita copy. Lalu kita paste di sini. Terus tinggal disesuaikan aja. Terus kelas dibuat etiket, kita langsung ke plot. Kita ketik plot, terus enter. Terus di sini kita pakai ukuran ISO. Terus di sini kita pilih dulu untuk DWG atau PDF. Misalnya ini kita pakai sepoblet A4.
Windel. Setelah itu kita pilih yang terus landscape, lalu kita klik center. Oke, kita tulis namanya jenang 24. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Pintas Petulmak dari kelompok 4 dan kelompok kecil 4.5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pelamaran untuk soal nomor 2 modul yang ke-4. Saat ini kita sudah berada pada tahapan awal paket. Untuk memulai dan masuk ke tempat kerja, kita dapat menulis start drawing. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu satuan ukuran pada drawing unit. Ketik saja unit. Satuan ukurannya kita atur desima, presisi kita atur 2 angka di belakang koma, skalanya milimeter, dan satuannya. Sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan membuat persegi panjang dengan menggunakan tool rectangle. Untuk panjangnya sendiri itu 175. Kita klik tab, terus lebarnya 725. Enter. Oke, udah. Kemudian kita buat garis. Mulai lain saja. Tarik dari ujung sudut dan titik endpoint dari persegi ini ke arah kanan sepanjang kita tekan mode diagonal. Tarik sepanjang 175. Terus 175, 200, kemudian 350, lalu sebentar, dapat kesalahan seperti ini, kita ulang dari awal ya. Ujung sini kita tarik. Satu tujuh lima, tarik lagi 200, tarik lagi 350, dan tarik lagi 450. Mantap, selesai. Kita tarik dari titik endpoint yang sama dari sudut kiri atas ini, panjang 150 dan 265. Oke, dan sudah kita tarik dari ujung sini lagi. Panjang dari ujung kiri bawah ya, 175, 175, kemudian 250, kemudian 300. Selanjutnya kita sambungin seluruh titik infonya sehingga menyerupai gambar yang kita buat ya. Seperti ini, dari titik 175 ke titik 175, terus dari titik
200 dari sini. Berapa ya? Cuma perlu tarik sini. Oke, udah jadi. Tarik lagi, sambungin aja semua ini ya. Untuk jadi sama untuk ini. Atas. Panjang. Tarik aja ini sampai ujung gak apa-apa. Oke, tarik aja. Ini juga tarik ya untuk di sini ya. Ya belakangnya ini kita buat untuk tempat taman. Tadi dari endpoint sini. Nah, dari sini. Atas. Sini. Nah. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, kita blok semuanya. Kita pergi ke line properties. Pop saja. Cari nih line type-nya center. Kita aturnya ini mungkin 0,5 deh, boleh. 0,5. Oke. Oh salah 1,5. Nah seperti ini ya. Terus kita buat layernya. Yang pertama buat layer namanya sumbu. Enter. Kita kasih warna merah. Terang. Oke, blok semuanya kita masukkan ke layer sumbu. Oke, ya sudah masuk ke layer sumbu. Kita selanjutnya akan membuat blok ya. Untuk membuat kolom-kolom pada tiap titik sudut. Artinya kita buat rectangle-nya. Tinggal kita buat itu 15x15. Jadi panjangnya 15, tinggi lebarnya 15. Jadi ya sudah. Kita buat aja nih garis dari titik midpoint-nya, tarik ke atas. Oke, buat lagi. Jadi kayak membentuk plus ini ya. Oke, udah. Selanjutnya kita ini semuanya buat blok. Kita buat blok. Kita midpoint-nya kita taruh di tengah aja. Taruh di tengah. Oke ya, dari sini ya. Terus objeknya kita blok sih. Enter. Terus oke. Okay. Oh, sebentar. Kita kasih nama kolom ya, jangan lupa. Kasih namanya kolom. Oke. Okay. Ini enggak perlu ya. Nanti aja. Terus kita buat layer baru. Nama kolom. Sebentar. Terus kolom di layer properties kita kasih warna biru ya. Biar
biru, ini biru. Masuk ke layer form. Oke, kalau udah kita lihat dulu di user apa udah ada. Layer column udah ada ya, tapi tidak berwarna ya. Kita buat aja ini jadi kolom baru, jadi blok baru. Kenapa? Soalnya tadi terjadi kesalahan. Kita kasih nama kolom yang tadi kita ubah ya. Bukan hal yang sama. Ntar. Oh, oke. Okay. Redefine. Close. Redone review kolom. Oke, kolomnya kita kasih nama deh. Kolom 1. Oke, jadwal kolomnya sudah jadi, langsung saja kita masukkan ke titik semua sudut kolom. Oke, terakhir taruh sih. Oke. Ya sudah seperti ini. Selanjutnya yang kita buat adalah blok untuk dindingnya. Caranya kita buat nanti kita akan buat dua karena di AutoCAD yang saya miliki saat ini belum support ya, atau saya belum mengetahui caranya nanti bisa berbelok gitu. Sebentar kita ubah dulu, jangan lupa ya nih kalau dari awal buatnya jangan sampai layernya masih di layer yang khusus ya. Kita buat dengan ukuran 20 dan 15 untuk horizontal ya. Kita pakai pakai offset, kita offset aja ke dalam. Kita offset sebesar 2.5 ya. Offset ke dalam 2.5, terus kita panjangkan titik ini. Oke, okay. Terus kita hatch. Di sini pakai ansipi 31 ya. Kalau udah hit, terus kita blok, kita jadikan blok. Kita jadikan blok. Pilih poinnya di sini aja lah ya. Itu terus objeknya kasih nama dinding atau tembok, tapi kayaknya kita kasih nama tembok. Tembok, klik OK. Lalu kita klik dua kali tembok ini, klik dua kali untuk buka blok dari sini. Oke. Terus kita pilih nih linear. Kita gunanya sama juga dimension. Start dari sini atas. Terus kita pilih actionnya. Actionnya pilih yang stretch ya. Stretch. Pilih parameternya. Pilih parameter point. Terus kita tarik ke kotak ini, frame itu. Kalau udah kita klik baik, terus kita blok surround objek.
begini deh. Enter. Tekan lagi buat yang sebelahnya. Stretch, pilih. Kayak sama ya, tapi untuk yang sebelahnya. Oke. Terus kita pilih keseluruhan. Enter. Nah, jika sudah nih, kita buat lagi parameter yang dengan opsi rotation ya. Ya aja di sini klik tadi. Tarik sampai ke sini lah ya, ke tengahnya. Terus angle-nya kita buat 0 aja. 0. Nah, jika sudah. Sudah ya. Kita pilih action-nya itu rotate. Kita pilih parameternya. Terus kita kita undur dulu. Rotate, kita pilih parameter, terus kita tanda di sebelah objeknya. Nah, enter. Oke. Sebenarnya di versi 2022 bisa seperti ini, tapi karena di versi saya tidak bisa, jadi kita saja. Ini cukup pakai ini blok dinding yang seperti ini. Close, set the changes. Dan kita buat lagi nih. Ini kan yang kita anggap yang horizontal ya. Terus kita buat yang vertikal. Caranya sama saja, tapi ukuran untuk tinggalnya berbeda ya. Kalau tadi 15-20, kita buat sekarang 20-15. Oh, salah. Betul. Kita buat sekarang yang 15-20. Agar dia ke untuk lebarnya 15 dan panjangnya itu 20. Set close editor, set the changes. Oke, ya sudah jadi nih blok untuk temboknya. Nya kita buat terlebih dahulu nih. Insert aja terlebih dahulu blok untuk yang horizontal ya. Masuk aja ke sini. Ntar saya cek dulu masih merekam ya di waktu 22 menit. Oke, saya sudah karena penyebab kesalahannya, kita lanjutkan saja untuk insert vertikal. Oke, selanjutnya kita tinggal tarik ya, kita mulai dari yang terjual saja dulu. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita pilih semua blok tadi yang kita bernama tembok. Terus kita buat layer nih. Layernya namanya dinding. Bentar. Udah.
data kita masukkan semua blok tadi. Ke dalam layer ini kasih warnanya putih aja ya. Oke, jika sudah selesai membuat dinding, langkah selanjutnya adalah untuk membuat pintu ya. Ya, caranya kita insert aja dulu blok yang sungguh dari ya. Ini saya sebenarnya udah buat, tapi ini pintu yang saya gunakan pertama. Jadi kita insert aja dari blok from underground. Kita pilih bentar, ini terjadi kesalahan. Kita pilih saja di CAD block ya. Nah, kita pilih saja sini ada sub jendela lampu meja. Kita pilih yang pintu, kita open. Saya gunakan pintu yang ini ya. Ini warna. Yang ini. Taruh saja di mana. Lock, terus kita scale. Oke, scale ini. Kira-kira aja tidak ada ukuran pastinya juga ya, tapi kita kira-kira aja. Sudah kita kira-kira, kira-kira kita buat rectangle, tutupin, tarik dari atas sedikit. Wah, pokoknya sampai dia bisa nutupin tempat depannya. Inilah ya, kita bisa nutupin. Kita baru kita buat wipe out. Kita pilih polyline, kita tekan nih, pilih polyline, yes. Oke, masuk sini. Itu tadi dari awal bang, apa apa. Ini kita stretch aja nih, dikit ke agak lebih dikit ya, nggak apa apa. Supaya ini nggak betul-betul nggak kelihatan nih. Terus kita buat out. Out, pilih polyline. Wow, sebentar. Out, polyline. Pilih ini. Yes. Terus out lagi yang frame. What happened? No, sebentar. Wipe out frame. Gitu.
Oh enggak, kita kasih naik ini ke depannya pakai select order lagi. Draw order, terus bring to front. Oke, jadi ya. Apakah benar seperti itu atau gimana? Oke, block semuanya, terus kita buat block. Si poin-poinnya taruh di objeknya, lalu objeknya kita blok semua, tekan enter, terus kasih nama pintu. Pintu. Oke, karena sudah ada, jadi kita tidak apa-apa. Ini kita taruh dari mana kita ingin taruh pintu. Misalnya kita pengen taruh di sini. Oke, makanya jadi hal yang sama. Kita buat lagi pintu dua. Wah, lebih kecil ya. Tapi ini juga udah pas. Kita buat sampai nyampe seperti gambarnya. Kita kasih masuk aja. Oke, jika sudah sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar ya. Ke-6, tangga selanjutnya adalah memasukkan furnitur rumah. Jadi kita masukin aja, pilih lagi di insert, pilih lagi blok yang udah diberikan kemarin. Bentar, kita tutup dulu nih semua pintunya. Bentar. Jadi misalnya kita matikan pintu, pin dulu. Sekarang keluar pintu. Terus bisa kita matikan. Oke, kalau sudah dimasukkan semuanya ke dalam layar.
ini kita tinggal masukin ke. Oke, selanjutnya kita masukin furnitur-furnitur ya. Ini furnitur. Nanti kita pilih-pilih saja yang mana. Bam, jadi dah. Ya, udah kita masukin semua furniturnya. Nah, setelah itu langkah yang kita lakukan adalah membuat dimension. Jangan lupa ini dimasukkan ya. Tuh. Udah dimasukkan ya ke layernya masing-masing. Dan ini saya buat layer ruang tamu. Nah, jadi kalau dimatikan, nah jadi hilang ya. Hilang. Nah, ada yang ini ya. Oke. Udah masuk semua. Selanjutnya kita beri dimension nih. Buat. Jadi gimana? Ini kita buat layer dulu. Layer namanya dimension. Enter. Kasih warna biru. Kita beri dimension aja kayak ini dari misalnya dari titik ini ke titik ini. Tarik ke atas. Satu, dua. Tep. Jadi. Nah, enggak jadi seperti ini ya. Nah, gitu caranya. Pokoknya ditarik-tarik aja dimensionnya. Nah, udah seperti ini. Langkah terakhir yang kita buat tuh adalah buat etiket. Jika sudah seperti ini, kita buat deh etiket. Nah, kita buat aja. Kita pakai yang etiket satu deh. Kita tinggal kita taruh di sini misalnya. Bam. Oke. Nah, kalau udah jadi gini, sampai lupa nih, buatnya di plot sini, di layout. Buat di layout. Nah, kan ini biasanya belum ini. Belum proporsional nih for anunya. Apa ukurannya. Jadi kita dua kali. Terus cara mudahnya kita pakai zoom. Langsung aja cara mudahnya ya, terus cara sulitnya. Kita pilih nih. Poinnya dari sini lah. Nah, sini mulai. Sampai ke ujung sini. Nah. Dan ini. Jangan sampai dia terubah lagi. Baru kita plotting. Konsisten sini. Plot. Continue sih guys. Kenapa pakai tenda prokes nama tu? Nan. Landscape, layout, ISO, terus, nah ini kita pilih yang high quality. Option. Oke, udah bener ya. Apply to layout. Terus kita klik OK. Kita simpan aja di mana aja bebas. Set. Plotting jalan.
Ya, kita lihat hasilnya. Apakah sudah sesuai? Maka inilah hasil akhir yang kita dapatkan jika sudah selesai voting ya. Mungkin sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.